Asia Su sama di MV Rahajang Semeng Punapi Gatra. Udah seminggu 7 hari ya, berarti kita udah gak ketemu. Seperti biasa, yang namanya hari Sabtu itu artinya jadwalnya di MV New Hits buat nemenin kamu-kamu semua dimanapun berada ya. Lagi di Bali, lagi di luar Bali, bisa streaming ya. Kita akan ketemu kali ini bareng artis Bali. Wah, kali ini gak cuma satu ya, tapi dua orang sejoli yang lagi sayang-sayangan. Waduh, katanya mereka tiang percaya beli nutras nekem tiang. Waduh, pastinya udah tahu dong ya siapa itu. Karena single terbarunya yang baru di launching 4 hari lalu udah banyak banget yang cover. Wah, sekarang nih Endra lagi ada di seputaran Batu Bulan. Wow, pagi-pagi udaranya sejuk banget. Pemandangannya lihat tuh indah banget ya. Padi di mana-mana hijau. Waduh, itu pastinya menambah semangat kita di pagi hari ini. Waduh, pastinya udah gak sabaran lihat bintang tamu kita, siapakah mereka? Yuk, kita masuk. Sahabat IMV, ini Indra udah sampai di warung tempat kita janjian sama bintang tamu kita kali ini. Sepertinya mereka udah datang, belum Indra juga nggak tahu ya. Apa kita yang kepagian? Nggak tahu juga. Kita langsung masuk aja ke dalam. Yuk, ikutin Indra. Satya Adi, Satya Adi. Ya, enak banget ya. Nathan, jadi tegak mulut ya kita ya. Pacaran berdua hari ini gue akan jadi buyungnya ya, Om Sestiastu. Om Sestiastu. Ini dia bintang tamu kita kali ini, boleh duduk dulu? Boleh. Ini dia ya, bintang tamu kita kali ini ada Lebri Pertami dan juga ada... Siapa ya? Ada Jun Bintang. Apa kabar? Baik. Lama gak ketemu ya? Baik, baik. Lama gak ketemu. Kapan kita terakhir ketemu tuh Bli Jun ya? Di tempat meditasi ya Bli Jun Bintang ya? Iya, di studio ya? Iya. 2 tahun yang lalu ya? Saya ngapain waktu itu di studio? Bersihin studio. Ada-ada kan Bli Jun. Kok bisa tembus kesini? Ya iyalah, bisa dong. Saya kan di mana ada orang pacaran? Di situ saya ada. Oh, pacar. Latihan. Ya, lagi latihan ya, baiklah. Ini dia bintang tamu kita yang lagi sayang-sayangan. Salah enggak sih? Oh, benar. Oh, benar. Apa? Itu karena mereka baru aja mengeluarkan single terbarunya yang judulnya Sayang. Sayang. Tapi nanti kita bahas dulu. Endra pengen tahu dulu. Seperti yang udah sering Endra bilang ya, yang namanya Jun Bintang itu suka banget gonta-ganti pasangan. Enggak si Sari, enggak Tika Bagraki, enggak Anggi. Lalu sekarang ada Lebri. Anehnya yang diajak mau ya. Itu saya nggak tahu kenapa ya. Bertanya-tanya selalu ya. Lebri, ngomong-ngomong, kenapa bisa mau dan kapan ketemu sama Jun Bintang? Ketemunya baru beberapa bulan yang lalu. Baru beberapa bulan, udah langsung dicomot. Ini peletnya dahsyat ini berarti ya. Berapa bulan yang lalu di mana ketemunya? Ketemunya di Step Elen. Oh, Style Palace, saya tahu itu sebuah kafe yang ada di mana Bli Jun? Yang di Tohpati. Yang di Tohpati. Ya. Tambahan lagi. Apa lagi? Kafe paling ngetop saat ini. Nah, terus Bli Jun terus. Sekalian promosi. Ketemunya di Style Palace. Waktu itu lagi ngapain ke sana? Waktu itu kayak diundang. Saya yang undang. Iya, oh, diundang. Gitu. Jadi ketemu nggak ketemu langsungnya tuh di Instagram sih. Oh, ketemu langsung. Secara tidak langsung ya. Karena Lebri kan suka banget ngafer-ngafer lagu saya. Jadi ngafer lagu banyak orang sih. Banyak orang. Tapi okay. Kebetulan banyak sahabat dari fans yang ngafer-ngafer lagu. Begitu saya lihat ada Lebri Pertami. Ini anak ini suaranya bagus juga gitu. Terus saya DM dia di Instagram. Lebri bisa datang nggak ke Style Peleng? Ngejam yuk.
Siapa dia nyuruh-nyuruh? Gitu gak sih kamu dulu mikirnya? Artis gitu. Setelah saya DM, dia gak balas-balas. Setelah saya tanya, Lebri kok gak balas? Maaf, Bli, saya pingsan. Jangan ada yang ngomong sama Jun Bintang. Aduh, kayaknya makin seru aja ya cerita kita. Nanti kita lanjut lagi ya, gimana akhirnya kalian ngeklik dan akhirnya buat single ini. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Dewata Musik Video New Hits. Ingat kan, Bli? Video New Hits. Seliwat batas, tiang sabdi tekan janjen irah.